Wah, kacau juga. Lagi nelpon cuy yang mau nabraknya. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Oke, dan sekarang kita udah di luar. Ini kita di depan hotel kedua kita di kota Saigon ini, di Roosevelt Suite Hotel City. Kita sekarang mau jalan-jalan nih, karena berhubung kemarin tuh kan kita kemalaman, kita belum nikmatin kota Saigon sama sekali suasana malamnya. Nanti kita jalan-jalan. Dan kebetulan juga kita mau beli, banyak yang mau dibeli ya deh. Kita jalan-jalan aja ya. Kita sebenarnya mau ke arah ini, taksi boat taksi apa namanya? Bus ya. Water bus di Saigon ini. Dan memang untuk water bus Saigon ini tuh salah satu spot yang oke banget buat dikunjungi nih kalau sedang mampir ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Makanya malam ini kita otw ke sana aja deh. Masih lurus. Kiri. Kiri. Oke. Oke. Sebenarnya bisa pesen Grab aja, cuman karena kita lihat di peta tuh cuma 10 menit jalan kaki dan kita juga belum nikmatin suasana kota Saigon saat malam-malam. Jadi udah kita jalan-jalan aja malam ini ya. Dengan suara-suara keramaiannya ini, enggak rame-rame banget sih ini. Segini masih oke lah. Enggak yang padat merayap gitu. Jadi kalau jalan kaki 10 menit sih di pikiran kita tuh nggak jauh-jauh amat nih dari lokasi hotel di mana kita menginap malam ini. Dan sampai saat ini juga untuk suasana lalu lintas jalanan kota Ho Chi Minh City-nya tuh nampak lenggang banget nih. Kalau pesan taksi online pastinya lebih cepat sampai ke tujuannya kita sih. Tapi kita pikir-pikir kapan lagi coba ada kesempatan waktu luang dan bisa jalan-jalan sekaligus menikmati suasana malam hari di sini. Ini kita jalan sambil buka Google Maps ya, jadi ini nggak jalan-jalan random kayak tadi siang ya. Kalau dari siang tuh bener-bener random nyari tempat makan, berakhir dapat minum-minum doang, dapat juga suasana apa ya, bukan suasana sih, dapat juga keadaan yang nggak mengenakan, lumayan bikin bete, trauma sih enggak ya, jadi kita anggapnya ya random, namanya orang kan ada yang baik ada yang iseng gitu ya, sudahlah, bagian dari pelajaran aja, makanya malam ini kita jalan-jalan aja nih, biar nggak ngerem di kamar mulu. Untuk kotanya sih keren sih menurut kita ya, terdevelop dengan oke. Jadi ini banyak wisatawan juga sih malam-malam. Banyak wisatawan mancanegara juga sih di Ho Chi Minh ini. Waktu kemarin aja kan ada suara sirine ya. Waktu kemarin aja masuk via bandara ke Ho Chi Minh City itu ngantri loh di imigrasinya. Padahal itu di jam setengah 10 malam. Jadi ya sudahlah ya. Emang lumayan populer ternyata ini kota. Wisata kota aja loh. Terdevelop dengan baik sih kotanya ya. Masih jalan-jalan aja dan gak terlalu ramai juga. Semoga gak nyasar. Kebetulan di hotel yang kita inapin tadi itu di rooftopnya kelihatan tuh sungainya. Jadi udah kebayang sih ya ke arah mananya seenggaknya gitu. Wih, di depan ada ini patung apa tuh? Kalau soal udara waktu pagi tuh enak adem. Siangnya nggak terlalu gerah, atau mungkin kita kebanyakan di dalam ruangan sih, tapi nggak sih nggak terlalu gerah. Kita tuh waktu check out juga kan jam 12 siang itu kita jalan-jalan tuh berakhir di tempat minum tadi siang itu, dan di saat malam hari ini masih lumayan adem sih, nggak sampai seadem Bandung sih, tapi katanya Bandung lagi panas juga belakangan, tapi ini lumayan lah ya, ada angin, jadi ini nggak gerah yang kayak gimana-gimana banget sih ya untuk kotanya ini, masih nyaman-nyaman aja. Oke, jadi informasi di peta tuh tinggal 4 menit perjalanan lagi via jalan kaki. Nah ini di depan ini kita harus nyebrang, nggak ada jembatan penyeberangan ya. Ini kayaknya first time ngerasain hektiknya nyebrang di sini nih. Soalnya jalannya lumayan gede nih. Itu patungnya Ho Chi Minh mungkin ya, pahlawan kebangsaannya Vietnam kayak.
Tapi masih kalangan sama itu tuh, kalangan sama puhun-puhun. Wih, ini keren nih, di sini banyak banget gedung-gedung. Wih, masih banyak pembangunan sih di sini. Set. Nah ini agak bingung nih nyebrangnya nih kita nih. Itu ada tur-tur on bus gitu 200 ribuan sih ya. Oh, kita nyebrang dulu ke sini ternyata. Oke, kita nyebrang dulu ke sini tahapannya. Oh, gitu. Itu. Oh, gitu. Gitu. Tapi kita nyebrangnya muter-muter dulu ya. Dikit lagi. Mas mana sekarang? Nyebrang di sini. Wow, it's kind of scary lah ya. Oke. Okay. Ini situasi penyeberangannya. Enggak ada lampu merah ini. Kita nyebrang secara mandiri. Enggak dibantu lampu merah ya. Oke, okay, kita fokus dulu ya. Oke. Okay. Jadi emang tapi mereka mirip-mirip di Indonesia lah ya. Jadi enggak ngebut-ngebut di mana banget. Ups. Thank you. Ah, kita sampai di tamannya. Ini keren nih tamannya nih. Ini kayak bundaran HI. Gak tau lah ya perbandingannya ya. Itu ya, bajidang itu ya? Oke. Okay. Kita mau pakai apa bus? Speed bus. Water bus namanya. Nah, kita di bundarannya ini, kita lumayan amazed sih sama Vietnam ini sih. Ini kayak di luar dugaan kita. Kotanya tuh terdevelop dengan baik banget. Dan juga ini tamannya di sini oke banget. Kita tinggal nyebrang aja mau ke water bus sekitar 15 ribuan, 9 ribu, lupa sih ya. Seperti itu, sekarang kita mau langsung nyebrang aja ya ke depan ya. Yuk. Kita lanjut jalan-jalan malamnya di Ho Chi Minh City. Ya, kita mau nyebrang tapi ini rame banget. Agak-agak ngeri juga sih. Kita highlight sekali lagi soal tamannya ini. Keren sih ini. Oh iya, ini tuh bukan patung Ho Chi Minh ya ternyata. Oh, udah ada lampu merahnya kok sekarang. Oke, okay. Terbantu nih. Ya udah. Oh, itu lampu merah buat pejalan kaki ya. Oh, seenggaknya di sini kita dapat bantuan dari lampu nih. Enggak ngeblank nyebrang mandiri. Udah, kita tunggu lampunya di sini. Tunggu lampu hijau buat penyeberangnya. Oke, tadi udah kita pencet buat lampunya, lampu penyeberangannya. Pelikan Street gitu ya kali ya ini ya. Mudah-mudahan jamnya masih ada, kita nggak ngapalin jamnya. Sambil kita nyebrang, kita amaze dulu sama kotanya ini. Keren sih ya. Oh, itu udah lampu hijau tuh. Itu belum ada yang berhenti. Ya, sekarang sudah berhenti. What? Why? Wah, kacau juga. Lagi nelfon cuy yang mau nabrak. Kacau juga sih. Nah, itu adalah gitu. Kita kalau motor masih bisa ngehindar, mobil cuk tadi. Oke, kita lewat sini. Jadi kita sampai di lokasinya. Lumayan hektik ya. Ini kita nggak ngapain jadwalnya, semoga masih dapat dan antri cuy. Antri cuy, kita antri dulu ya. Jauh-jauh soalnya, kita antri dulu ya.